kita buatin tempat pensil yuk dari botol bekas dan sedotan ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita potong botolnya ya. Kita rapikan dulu teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian tempelkan double tip di sekeliling ini ya. Sisanya kita gunting saja ya teman-teman. Jangan lupa ya, di bawahnya juga kita kasih double tip. Oke, seperti ini ya. Double tipnya tinggal kita buka. Tempelin sedotan teman-teman. Kita puterin dengan sedotan ya. Itu lagi teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita gunting yang bagian yang tidak terpakainya ya. Kita gunting teman-teman. Oke, yang bagian bawah sudah rapi. Tinggal yang bagian atas kita rapikan juga ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita kasih lakbannya di sini teman-teman. Oke, biar terlihat cantik satu lagi ya di bawah. Pensilnya sudah jadi, tinggal kalian taruh pensil-pensil kalian di sini ya. Oke, kita taruh pensil-pensilnya ya teman-teman. Tempat pensil dari sedotan dan 5 botolnya sudah jadi.